Pemirsa, H-1 menjelang Lebaran, warga Kota Bitung, Sulawesi Utara berbondong-bondong menyerbu pasar tradisional Kota Bitung untuk membeli berbagai macam kebutuhan. Kondisi itu pun membuat pasar Girian Bitung penuh desak dipadati warga. Nampak ribuan warga Kota Bitung berdesak-desakan di pasar Girian berburu kebutuhan pokok. Lapak penjual daging sapi, daging ayam, sembako, hingga pernak-pernik rumah dipadati oleh warga. Walaupun harga kebutuhan bahan pokok merangkak naik, masyarakat tetap antusias memadati pasar tradisional Girian. Sementara itu, harga kebutuhan pokok seperti rica, bawang merah, maupun bawang putih naik signifikan. Ada kenaikan, terlebih dahulu bawang merah, bawang putih dengan rica, rica kecil. Yang sekarang rica 50.000. Bawang merah? Bawang merah 50. Bawang putih 45. Sebelumnya rica cuma 36 sampai 40 kita baru naik stok kurang karena pemasukan tidak ada, tapi naik. Sementara pembeli? Pembeli lagi banyak, kan untuk Lebaran ini. Sementara untuk kebutuhan bahan pokok lainnya seperti tomat, minyak, beras masih relatif stabil. Dari Bitung, Tim Liputan Kawanwa TV melaporkan.